Halo semuanya, hari ini kita lanjutkan Coral Island ya. Kita semoga nggak nge-lag lagi ya. Kira-kira nggak telat lagi ya. Hujan musim panas semakin dekat. Loh, ini nggak bisa diajak ngomong lagi ya? Udah lancar ya, nggak nge-lag lagi. Tapi suaranya tuh betul.
Ada yang panen nggak ya? Ada yang panen ya? Ini kenapa tumbuhnya nggak sama ya tujuhnya? Udah bisa aja deh ya. Welcome yang baru join ya. Aku dekor sini dulu deh ya. Nggak muat. Nah ya enaknya bentar ya aku tikor-tikor. Thank you.
coba gini dulu deh. Kita perlu berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perlu 9 lagi ya. Terima kasih sudah follow. Terima kasih, Milmila. Jalan ya peti otomatisnya. Apa nggak bisa ya? Bisa berarti ya. Terus kayak gini berarti dia. Perlu aku atur lagi nih. Thank you.
Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya, Rafira. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Dev, bunga mawarnya. Ini ya, berarti ya. Waalaikumsalam Kak Novita Sari. Besok aku beli HP baru aja, HP ku yang satunya rusak gitu. Rusak kenapa tuh? Gimana emang Kak Novita HP-nya? Kenapa emang? Ya udah sih harusnya ya. Halo, welcome ya. Tiga kali enam delapan. Welcome Kak Ida, terima kasih adminnya. Aku nggak bisa lama, tapi nggak apa-apa Kak Ida. Biasa nunggu subuh aja. Ini selalu apa begadang kayaknya Kak Ida ini main malam terus ya. Oh, kalau petinya ditaruh gini nyambung dia ya.
lari kebablasan terus yang tidurnya. Kebablasan dong. Kita buat jus pram, jus pisang, jus rambutan. Lama tikor-tikor ya, sorry. Ini aku nanam apa ya di tengah sini? Paprika kayaknya. Ntar aku cek pemutar dulu. Iya, itu toko online. Sekarang aku bisa beli bibit dari rumah ya, toko online ternyata. Baru tahu ini. Lah kok hilang? Akuarium kecil, akuarium. Ini serabi aku bisa beli di sini serabi. Kok nggak langsung dikirim ya? Kayaknya nggak langsung dikirim kalau beli online gitu. Coba aku lihat ramalan ikan dulu, apakah ada. Udah punya semua ya ikan di musim summer ini. Kupu-kupu ini, ada kupu-kupu di sini.
kita aku coba tangkap kupu-kupu sama ini. Terbang kita sob. Kena crown hair streak baru ini ya. Kita nyari belalangnya di sini. Belalang anggrek ya, dapat. Berlit, kita ke museum dulu. Koleksi serangga kurang berapa, 8 lagi, ikan kurang 12, hiu kurang 1. Binatang laut susah sini. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Lewat kapur. Halo, pagi Kak Finaki. Satu iris. Nangka sama pepaya kayaknya udah ya. Pisang, prem, rambutan, ya, buah naga, ya, nangka sama pepaya lagi kita tanam.
Welcome ya. Welcome Black Cafe, Kak Nuni. Ya. Terima kasih Nunia. Selamat hari. Pagi Black Cafe. Pagi semua. Pagi Kak Noni, kita beli masing-masing 20 aja tuh ya. Udah semua, kita pulang. Musim summer ada festival hewan ya. Nanti yang banyak hewan semuanya nanti kita ikut coba ya. Habis. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita siram dulu. Satu lagi sini.
Halo, welcome ya. Welcome Kak Sherly. Halo, halo, halo semuanya. Halo Kak Sherly. Ini tomatnya aku punya tomat lagi nggak ya? Oh nggak, udah aku tanam berarti ya. Jangan-jangan ini tomatnya. Pas banget ya, pas kebunnya ini lewat satu di sini tadi. Cuman ini sehari belum selesai ya. Ada kelamaan dekor tadi. Wih, bagi-bagi jajan nih Kak Sherly. Biar semua suka ngemil, nonton sambil ngemil, lama-lama gendut gitu, nanti tiba-tiba melebar semua badannya. Tapi sebelum puasa sih ya, nanti puasa udah kurus, habis puasa. Puasa deket lagi, nahan segalanya. Nah, entar lagi tuh puasa ya.
tambang dulu deh ya. Nyari osmium karena aku butuh banyak biji osmium buat ini ya, seperti otomatis ini. Coba aku buat kolektor otomatis, aku tempatin di kandang ini. Sampai 29. Luar, welcome ke Ana. Dor. Mana ini lubangnya? Aku buat tali aja lah, karena kebanyakan batunya. Mana itu tali?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Bi. Welcome Kak Bi. Nambang dulu ini ya. Udah jam 21 sih sebenarnya. Selamat pagi, Kak Novita. Salam kenal dari Banjarmasin. Oke, Kak Novita Sari, aku bentar lagi juga sholat nih. Aku nyelesain ini dulu satu hari ini. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Absen Bang Pan, oke Kak Sel. Makasih udah mampir. Makasih ya. Kak Sel. Mat bubu, oh, Kak Sel belum tidur jangan-jangan ini. Atau Black Coffee ini yang mau tidur. Waalaikumsalam Bang Hobi, welcome Bang Hobi. Sahur, telat sahur, udah subuh. Absenin sama Bang Mobi satu nih. Halo Bang Mobi. Adminnya Bang Hobi. Makasih ya. Kak Bi. Makasih. Jadi pulang deh. Tengah malam. Besok ya yang puasa. Bang Opi puasa besok.
sebenarnya cukup satu dua aja berarti ya. Coba kalau aku pepetin ke sini. Nggak nyambung ternyata. Cocok lagi nih. Sekarang Kamis ya, bener yang mau puasa Senin Kamis. Aku salat dulu bentar ya. Kita lanjut lagi ya. Oh, sekarang petnya cuma bisa diajak ngomong sekali ya. Kalau kemarin itu bisa diajak ngomong berkali-kali. Hari ini hujan. Besok berangin. Coba aku cek komputer. Naganya bisa dinaikin nggak? Bisa naganya Black Coffee. Festival hewan akan diadakan pada musim panas 12 bahwa hewan peliharaan kamu untuk balapan yang menyenangkan. Jika kamu memiliki ayam atau sapi, masukkan mereka di kompetisi. Acara dimulai pukul 9 pagi di Balai Kota. Manu Lils, lu siapa ya Lils? Oh ini ada Magnolia Green Jumper. Lah mana? Biasanya ada ini. Laba-laba serigala. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Novita Sari, Mengat Yuja, Mengat Polyphemus, malam. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Bi. Halo, welcome ya.
Makasih Kak Bi. Tapi nggak ada ya, serangga yang aku cari nggak ada. Coba ikan, kalau hujan-hujan ikan katak. Oh, ini masih ada ikan katak ya yang belum aku dapat. Kayaknya ikan katak ini cuma ada di musim hujan. Kalau hujan aja dia muncul. Catfish polkadot dot. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, Kak Bi. Makasih ya, makasih. Jam 16.16 lewat, kenapa? Masih jam. Bang, apa itu yang putih-putih yang di peta? Yang di mana? Oh, Golden Gar. Sturgeon, Golden Gar. Kalau hujan di kuil ini ada yang belum aku dapetin ya. Tadi aku mancing di kuil ini, dapetin Golden Gar. Ih, makasih ya, aku dengar dia ada sampai malam ya. Sampai malam berarti. Makasih ya, makasih. Makasih Kak Bi. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Kenapa Kak Rose? Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Aku mancing ikan katak dulu. Terus praktis. Baru malamnya mancing di sini ya. Oke, kita harus kencing dulu deh. Oh, ini tomat ternyata aku tanamin paprika di sini. Bentar, ini kalau aku pindah nggak bisa. Coba aku ambil dulu. Oh, nggak bisa ya. Bye-bye. Oh, Kak Bi. Oke, Kak Bi. Hati-hati di jalan. Semangat kerjanya, Kak Bi. Pasangnya udah mepet. Ternyata semangat-mepetnya masih bisa lewat ya. Judul gamenya apa Kak? Nama gamenya Coral Island ya, King Game Shop. Coral Island, Pulau Coral. Ini gamenya mirip Harvest Moon, jadi kita bisa berkebun, merawat hewan ternak. Terus ini macam-macam ini, ternaknya macam-macam, tanamannya macam-macam, banyak banget tanamannya. Bisa Android belum bisa sih ya, ini baru bisa di PC, Xbox sama PS5, jadi belum bisa di Android.
aku jadiin mayones juga. Udah panen ini persik sama mangga ya, buah persik sama mangga. Di sini ada nggak ya persembahan buah persik sama mangga? Susah ini biji kopi sama bawang putih dari mana ya? Mangga ada, mangga. Tinggal apel sih, apel musim fall kali ya. Mirip Harvest Moon 3, Harvest Moon 3 yang mana? Aku malah nggak tahu Harvest Moon 3. Kalau diomongin seri keberapa malah nggak tahu. Oh, Save the Homeland ya. Kalau Save the Homeland ya hampir mirip Save the Homeland. Karena ini kita misinya kayak menyelamatkan pulau. Jadi pulaunya ini mau dirubah jadi ada apa? Perusahaan kilang minyak mau merubah pulau ini. Nah, nanti misinya kita menyelamatkan pulau. Jadi yang bener sih mirip Harvest Moon Save the Homeland, bener. Innocent Life, kalau Innocent Life itu lebih ke Gunung Merapi kan ya, meletus kan ya. Kalau Save the Homeland kan itu kotanya mau dijadiin taman bermain. Kalau ini pulaunya ini mau dijadiin kilang minyak gitu. Tapi dia juga di pulau, iya sih benar. Beli apa lah tadi ya? Kalau Save the Homeland kan kebiasaan konsepnya, nah, iya sih, cuman mirip itulah ya, mirip dua-duanya gitu. Iya, karena ini game asli PC ya. Kalau Save the Homeland itu kan game PS sebenarnya. Jadi ini gamenya game PC, makanya belum bisa di HP ya. Jadi aku apa tadi ya? Seringan main PS. Kalau dulu iya PS pasti, kalau sekarang pasti rata-rata emang Android sama PC. Sekarang udah jarang main PS. PS5, PS4 pun jarang kan di Indo pasti. Maka muka abangnya mirip sama penjualnya tadi, iya kak. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Nah, sampai sekarang masih PS2, waduh, kuat banget itu PS2-nya. Berapa tahun itu?
dari tomat. Termasuk awet banget itu kalau masih bisa PS2-nya. Aku mancing di sini deh ya. Mancing dulu. Dari tahun 2012 PS2 aku sering dipakai, jadi nggak rusak-rusak ini. Iya. Yang penting jangan dibuka-buka itu, jangan dibongkar-bongkar. Paling yang rusak sticknya aja kan ya kalau PS itu. Biasanya yang cepat rusak sticknya. Ikan kembung. Sampah. Kalau stick udah ganti berapa ratus kali ya. Sticknya udah bisa buat beli PS baru ya. Buat beli stick aja. Keping. Mau masak oke, selamat masak ya. Ting Game Shop, terima kasih udah mampir. Game PC ya, iya bener game PC. Dapat jam kak buat persembahan. Kalau itu gimana, jam itu susah emang. Aku dua itu beli jamnya. Jadi di festival apa ya kalau nggak salah itu festival bazar musim dingin. Di festival bazar musim dingin itu kan ada stand buat shopnya belanjanya. Nah di belanja itu kebetulan ada dua jam yang aku belum persembahan. Nah gitu. Jadi dua itu aku beli jamnya. Bagian aku beli sih, beli di tempatnya Rati. Entar biasanya itu tiap pagi di sini atau malam di depan sini ada kapalnya Rati biasanya. Nah, di tempat Rati itu biasanya dia jual barang-barang langka yang kadang itu barang buat persembahan. Itu sih cuman harganya mahal banget, harganya mahal-mahal di tempatnya Rati itu. Ikan katak dapat, kita berpulang. Tips nggak lemot pas dimainin, apa karena aku dimainin di laptop ya jadi lemot? Maksudnya gimana? Kalau itu mungkin spesifikasinya mungkin coba grafiknya atau setelannya diturunin gitu kali Kak Marjan. Dan kata udah dapat ya. Ke
Jadi aku ke sini ya nyari redfish polkadot. Ini kali ya. Game-nya bisa dimainin di PC, Xbox sama PS5 ya, ini KF. Aku kemarin kena bug malah kotak yang isinya batu yang dapat dari gua hilang semua. Kok bisa? Kena bug ya waktu. Gimana kalau itu ya? Sayang sih ya, kalau apalagi kalau isinya biji-bijian itu kan besi apa namanya bronze gold osmium itu, kalau itu hilang sayang sih. Kalau itu hilang ada ratusan hilang semua, sayang banget itu. Kenapak ya waktu. Kalau bug ya gimana, nggak bisa di fix itu. Sayang banget sih kalau hilang itu. Harus nyari lagi. Terpaksa ke gua ngumpulin lagi, nah itu ya. Tapi ini ada update tadi, sebelum aku main itu ada update, kayaknya ada beberapa bug fix, ada beberapa bug yang udah di fix. Langsung ini cuma 3% ya peluang langsung dapat sekali tarik, harus upgrade pancingan dulu. Kak Kap ini udah main sampai tahun keberapa ini? Laut. Ini tahun kedua musim panas. Oh sama, ini aku juga tahun kedua musim panas ini. Progres abangnya lebih mantap, wih makasih. Karena aku ini fokus ke persembahan sama apa namanya museum ya. Beberapa juga ada yang ngasih saran, itu beberapa viewers. Komputer aja belum punya. Nah, kemarin itu siapa yang ngasih tahu buat komputer dulu biar tahu, biar lebih gampang lihat
melihat serangga sama ikan gitu. Jadi ya udah aku buat komputer dulu. Kemarin itu komputer itu belum ada online shop. Sekarang udah ada online shop. Nggak tahu antara aku yang ngebug atau emang baru ada itu online shop di komputer itu. Kan kembung bisa ini dapat polkadot, ikan polkadot itu nyari satu ikan polkadot. Tanpa ya kalau lihat sini aja nih. Karakternya udah pacaran belum? Kalau itu belum, terlalu fokus ke misi-misinya, malah nggak fokus ke cewek-ceweknya ya. Udah pacaran sama si Mak. Oh, halo, welcome ya. Udah pacaran sama si Mak ya, waduh. Yang itu ya, dia yang ikut Laskar Pelangi, Laskar Pelangi, Laskar Tersenyum, Laskar Tersenyum itu ya. Laskar Pelangi lagi. Welcome Bang Ogi, terima kasih adminnya. Pagi Bang Ogi. Terima kasih Bang Ogi. Gak salah lagi ini ya, biasanya Bang Arnold atau Bang Wobi. Galak banget jadi penasaran naklukin weh. Penasaran naklukin ya. Sangar itu wajahnya di sangar ya. Biasanya itu rata-rata Waku atau siapa lagi ya. Kalau cewek itu main ya. Jam 17.80 pergi ya. Ini nggak dapat-dapat ini seharian nanti. Oh iya kah, Waku bukan cowok single. Sudah menyediakan tempat untuk turun. Emang Waku itu bukan single ya, jadi dia pacaran gitu aslinya. Pacaran, oh sama yang kembar. Yang Suki apa yang Alis?
Oh, baru tahu sih aku ternyata Waku itu udah pacaran. Berarti kalau kita sama Waku atau sama yang kembar, kita sama aja nikung ya. Sama kayak di Harvest Moon jadi tukang tikung. Ntar aku jualin dulu deh, tasnya udah penuh sih. Oh gitu, gak tau tiap tiapan. Oh ada klip nikahan gitu ya. Baru tahu itu aku. Berarti ini ngincer Eva aja berarti ini ya. Gak jadi sama yang kembar. Ini kurang berapa lagi sih ini? Satu ini musim summer, musim fall. Ini susah, ini tomat. Onigiri bisa lah, ini musim fall tapi ya. Satu lagi juga musim fall. Ini dapatnya dari mana ya? Kopi, bawang putih sama kaktus. Kalau love-nya pink berarti dia bisa single. Oh ini ada tulisannya, ini single kan ya. Di sini Waku ini dia single ya. Lajang, Suki sama Alice juga ini. Oh iya sih kelihatan pink ya, warnanya pink ya. Jadi, kita mancing, lanjut mancing lagi. Ada dua ikan yang belum dapat di sini sih ya. Play jagung bakar, waduh Bang Ubi sama Alis kalau nggak salah. Oh gitu, berarti ini ya, mungkin kalau kita udah nikah baru dia nikah gitu kali ya. Kalau karakter kita udah nikah baru si Waku sama Alis itu nikah. Karena aku baca-baca itu nanti kedepannya bakal ada update, itu anaknya bisa gede, anaknya bisa gede, terus penduduk yang lain kan ada anak-anak juga. Entah mereka itu jadi gede juga atau gimana gitu.
kan di sini ada sekolahan juga, mungkin nanti anaknya sampai sekolah ada teman-temannya gitu mungkin ya. Snakehead. Kalau karakter nikah jadi yang main nikah ya. Waduh Bang Hobi. Mancing-mancing. Kitanya jadi kakek nenek dong nah. Itu kalau anak-anaknya sampai gede ya. Kalau anaknya sampai gede jadi kakek nenek itu. Golden Gar, nah udah dapat. Satu lagi apa ya itu yang ikan yang belum di sini? Ada dua di sini yang belum aku sumbangin ke museum. Sampah lagi ini. Udah habis ya ini umpan ikannya aku ganti. Oh, ikan umpan ikan besar itu perlu ikan kecil apapun. Ikan kecil dapatnya dari mana? Ini banyak banget yang aku belum bisa. Jadi ikan jangan dijual ya, ternyata ikan. Tidur di arahnya gak dijawab. Tuh kalian sama aku juga lihat-lihat itu sebelum aku punya komputer. Nah aku lihatnya selalu lihat di situ buat ngelengkapin sesajen, lihat di situ. Nah ini kan sesajen ikannya udah lengkap, ikan serangga udah lengkap. Jadi sisa ngelengkapin museum, nah ngelengkapin museum ini aku baru lihat dari komputer itu. Ikannya gede ini. Sturgeon, nah udah dapat sturgeon ya. Udah dipersembahkan. Lulu sturgeon, city farm, seling-eling terus. Terus sturgeon di gamenya ya Bang Hobi. Wih, makasih ya, makasih. Nah, dapat ikan cup, coba aku. Oh iya, ikan cup ya. Tapi kalau ikan ukuran kecil bisa kita jadiin umpan ya. Di game kirain aku. Tidur Tiara kali ya. Dia nggak muncul lagi dari awal. Juga like ntar harus nyanyi yuk tap tap kenceng lagi nanti yang nyanyi gantiin Bang Hobi nanti ya. Pada tidur semua ini di sini numpang tidur. Oh, Kak Ros juga nggak tidur, Kak Ros kirain Kak Ros tidur juga ini. Lagi udah kita pulang. Jadwal tidur, oh jadwal tidurnya di Bang Hobi.
Pantas di sini belum tidur ya. Eh, lupa aku ke museum dulu deh. Koleksi ikan kurang 9 lagi. Kang, yang mayor kehilangan topi carinya di mana? Oh, topinya itu ambil di sini, Kak Dina. Ke pantai, terus ke ujung sini, sekitar sini. Nah, di sini ada topi nanti. Nah, sekitar sini lah ya, di pantai sekitar sini. Sama-sama Kak Dina, hewan jerapah nggak ada jerapah Bang Hobi. Ini Bang Hobi mau buat game sendiri isinya hewan jerapah ini. Di sebelah bintang laut itu topinya nyaru banget, iya nggak kelihatan ya. Nah di ini kan ada bintang laut di sini. Ada kucing nggak Bang? Kucing ada kucing. Cuman aku udah pelihara anjing sih ya. Kayaknya kalau akhir setelah nyelesain semua sesajen bisa dapat hewan peliharaan lagi. Jadi pet kita bisa dua petnya. Cuman aku nggak tahu ya. Bentar, ini 5 ya hatinya. Sementara bentar lagi ada festival hewan. Buaya ada kah Mas? Nggak ada buaya. Buaya kalau ngecek ke live-nya Bang Arnold itu ada buaya kalau itu. Yang live yang buayanya. Gimana cara buat auto fertilize ya? Auto fertilize. Auto apa itu? Auto. Oh, aku nggak tahu sih ya. Berarti ini ya maksudnya tambahan sprinkle ini. Halo, welcome ya. Oh, itu harus apa namanya? Harus di laboratorium sama kayak komputer, harus di laboratorium. Oke Bang Hobi, hati-hati di jalan. Jadi sama kayak komputer ya. Riwa pagi ini telat nih Pak, kayaknya Kak Vin tadi cepet temunya. Oke deh Kak Vin lagi, semangat Kak Vin. Bangun-bangun Mas Fadi, khawatir. Aduh. Itu yang menggandakan cim gimana dapatnya Bang? Kayaknya aku dapat dari sesajen ya, dari persembahan itu. Coral Island gamenya berbayar ya, ini game dari Steam. Yang menggandakan gem itu
harus melengkapi apa ya? Kayaknya skill combat kayaknya. Skill combatnya ini tempur ini dinaikin sampai level maksimal, nanti ada item kita bisa crafting. Crafting yang tadi itu yang menggandakan itu, cuman aku dapatnya ini dari persembahan kalau nggak salah. Terima kasih Cil ya adminnya, terima kasih. Coba aku cek ini ya, kuil danau. Tadi masak bekalnya Rewa jadi bangunin anakku telat. Oh. Oke Kak Winaki, semangat Kak Vin. Salam kenal juga Cil. Barang-barang monster, bukan. Dapat dari mana ya yang SOR ini apa ya? SOR ini? Kayaknya dapat dari SOR ini kali ya. Iya deh ya. Jadi ngelengkapin ini permata ini baru nanti dapat itu. Kalau enggak permata ya combat skillnya dinaikin sampai level maksimal. Nanti dapat itu yang buat penggandaan-penggandaan itu. Sisa rubi merah ini sama aku juga kemarin kurang ini terakhir. Yang berlian sama peridot ini aku beli, yang berlian sama peridot. Kalau ini aku dapat dari tambang. Nah ini terakhir aku baru dapet. Emang gak susah itu. Bisa merah, yang merah doang ya. Aku malah harus beli. Puyuhnya cuma satu ya, aku punya dua burung puyuh padahal. Oh ini susu pun otomatis ya. Oh berarti aku nggak perlu nyikat sama. Oke deh aku taruh berarti ini. Berarti ini aku taruh ini. Ember susu sama pencukurnya aku taruh. Karena udah ada kolektor otomatis. Jadi nggak perlu kita peras-peras lagi susu sapinya. Taruh di mana ya? Taruh dalam sini aja lah ya. Ini peluitnya aku taruh sini deh. Nah baru bangun ini Rafia. Yang lain udah bubar baru bangun. Ada apa ini? Nah, coba scroll. Waduh.
waktunya udah mau habis ini. Jual aja ini. Terima kasih Nusa Ocean. Ini apakah bisa di antar ya? Aku bingung ini. Kak Ros tidur, nah nggak tahu tadi ada Kak Ros. Apakah masuk? Mana nggak ada ya? Oh, dikirim di kotak surat. Oke, serabinya aku nggak bisa buat, ya udah aku beli aja ya. Beli terus persembahan itu gimana caranya bang? Belanja online harus crafting komputer dulu, apa namanya, harus riset ya. Ini susah sih, aku masak. Jadi pergi ke laboratorium. Tutup. Jumat buka, Senin sampai Minggu. Sabtu tutup dong. Jadi riset di laboratorium itu nanti dapat, harus ngumpulin satu-satu sih kemarin itu. Pertama riset dulu komputernya, terus riset, aku nggak tahu sih ya. Kemarin itu hari Senin, Selasa itu aku nggak ada. Tapi hari Rabu kemarin itu juga nggak ada kemarin. Baru habis update kemarin. Tadi pagi itu update sebelum aku main tadi pagi. Nah ini ada, tiba-tiba ada toko online. Jadi aku baru tahu juga ini toko online. Kalau riset komputernya ini adanya di laboratorium yang tadi itu risetnya. Ini hilang apa? Pesan tadi ada tali satu di sini. Oke. Ada juga di sini. Ini aku taruh di dalam sini. Itu apa, bang? Yang mana? Aku buat jus strawberry aja deh ya.
kira-kira mesin otomatis ini enak. Jadi tinggal masukin ini aja, nanti kerja sendiri mesinnya. Terus kita taruh di sini biar jadi wine ya. Jadi jus ini kan kalau di mesin ini jadi jus. Kita masukin ke barrel fermentasi ini jadi wine nanti. Nah, harganya lebih mahal wine ini. Cuman prosesnya lama banget. Halo, welcome ya. Welcome Bang Sullivan. Selamat pagi Bang Sullivan. Pohon warna pink, pohon apa? Itu pohon persik. Pohon persik ya. Jual aja deh. Ikannya apakah cuma ada di cuma ada pas hujan berarti ya ikannya? Udah ada toko online berarti aku nggak perlu kemana-mana lagi nih, cukup dari rumah aja ini. Ntar aku ke hutan dulu deh. Kita nebang-nebang pohon di hutan dulu. Karena aku mau naikin level ini ya, pencarian. Nanti kalau ini level 8, kalau nggak salah level 8 itu dapat oil press. Mana katanya mau nikah? Nantilah ya. Kata Bang Wobi itu yang bilang, aku nggak bilang. Di sini lagi rapat mereka. Lah crash. Astaga, gamenya crash bentar. Halo, welcome ya. Welcome Kak Tria, terima kasih adminnya. Thank you.
Bentar ya. Nah, udah muncul nih. Ulang lagi nih sehari. Halo Bang Pan and bye. Halo Kak Tria sun kesun aduse. Nah, Kak Tria mau ngatus ini. Enggak tahu, tiba-tiba tutup sendiri ya. Tutup sendiri tadi tiba-tiba. Ya udahlah, ngulang seri. Untung nggak terlalu jauh tadi ya, masih pagi juga tadi kan. Yo wes bye. Oke Kak Tria, terima kasih udah mampir. Halo Kak Tria. Ini aku kurang sampah ya, sampahku habis. Akhirnya jadi ini ya. Aku punya kolam ikan sendiri di sini, cuman nggak kayak yang di museum ya ternyata. Malam Bang Wahyu, selamat pagi Bang Wahyu. Aku taruh sturgeon aja lah ya. Nah, tadi aku ngambil apa sih ya? Agak lain ya, ya. Gak apa-apa, santai-santai. Waduh, aku punya banyak timun ternyata. Pengogi turu, iya pengogi dia baru datang langsung turu. Biar 30 tambah 34. Tapi itu semua lah.
kafal putih. Biji kopi Gesa. Gesa ya namanya ya. Ngapain lagi nih? Taruh dulu. Oh, nggak jual apa-apa. Oh, ini skorpionnya ya. Taruh ikannya di sini biar dia beranak sendiri ini, walaupun kita cuma taruh satu tapi dia bisa nambah sendiri nih ikannya. Kita ke hutan ya. Punya penerbangan liar. Sembilan, ntar aku cek di sini. Kalau update rumah lagi perlu apa aku ini? Kalau mau update rumah lagi, tutup hari ini. Hari Sabtu sama Minggu banyak yang tutup emang ya. Ini orang-orang pada marah nggak ya kalau aku tebangin semua pohonnya kayak gini? Nggak apa, marahin balik. Itu kalau Tiara yang jadi karakternya ya, dimarahin balik orang. Ada event apa ini, event band lagi kah? Kasihan banget ya, nggak suka lihat binatang kesakitan. Oh ya, Arci. Menurut panduan pramuka untuk pemeliharaan hewan, bebek bisa sakit karena banyak hal ya, belakangan minum dari kolam yang nggak ngalir ya. Bisa jadi ini botulisme, apalagi itu. Botulisme enggak. Ini pilek doang, lakian dia cuma suka minum air botolan. Bebeknya cuma suka minum air botolan ya. Bebeknya makanya
minuman botolan, makan malamnya pizza. Ini bebeknya mewah ini. Ini game online, enggak, ini gamenya offline, Scott LS. Pabla Payback. Jadi ini gamenya, belinya di Steam ya. Gamenya dapatnya dari Steam, bisa dimainin di PC, Xbox, sama PS5. Saat ini baru bisa offline, cuman ada info dari beberapa orang, beberapa streamer lain, katanya bakal online di update berikutnya gitu. Amin ya bang, berangkat kerja dulu. Oke Kak Dina, terima kasih udah mampir. Hati-hati di jalan, semangat kerjanya ya. Wabah Bebek enggak, Arci enggak mungkin, kamu pasti salah coy. Yeay, welcome Mati Jero. Dia udah sakit berapa lama? Emang udah tua ini bebeknya. Ini cuma pilek coy. Kamu bakal sehat kok, bentar lagi kita cuma harus terus positif, oke? Pertahankan aura positif. Mungkin pilek juga sih. Dia cuma menonton ya. Karena aku buat naikin ini level ini pencarian ya, level pencariannya biar naik, aku harus nebang pohon sebenarnya. Sebenarnya nggak sembarangan sih ya. Tebang semua pohonnya. Thank you.
Sebenarnya ada yang naruh persembahan di sini apa ini? Kosong semua ya, kita lanjut ke arah hutan. Ini sampai sini enggak ya? Inventaris penuh. Sampai sini lagi, udah balik tuh. Nyangkut. Ini game khusus PC. Gamenya ini bisa dimainin di PC, di PS5 sama Xbox ya. Mana tadi kudanya? Nggak tidur kak, baru dari luar. Gimana tuh kak Rose? Kita pulang dulu.
berapa giga bang kalau PC? Oh aku lupa berapa giganya, berapa ya kira-kira? Lupa sih aku ya, lupa berapa giga. Mungkin sekitar 10-an kali ya, sekitar 10-an. Aku punya DC sama Snowdrop ya, sama lagi Snowdropnya. Ini talinya hilang ya? Oh iya, talinya masuk ke itu. Udah jam 7 ya. Mana ya tali? Hilang. Oh ini. Kalau aku taruh di sini dia sampai sini ya. Bisa satu lagi di sini. Masih cukup ini. Makin panjang dong. Thank you.
Indah ya. Ini kosong, aku ambil aja deh. Taruh sini. Kayu batang perunggu. Dikit ya hasil hari ini. Nanti tidur deh ya. Ya lebih 6 menit. Coba aku pindah ke atas lagi nih, bisa nggak ya? Nggak bisa ya, cuma bisanya di sini. Aku cek kalender dulu ya. Festival binatangnya tanggal 12. Oke deh. Kalau gitu sampai sini dulu ya live hari ini. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah mandi tetep, yang udah tip. Terima kasih banyak. Kenapa Kak Rose?
Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua ya. Selamat beraktivitas semuanya. Bye bye semuanya.